Selamat pagi teman-teman dari Terminal KCN Kabupaten Pekalongan hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, baru jam 6.10 ya teman-teman. Di Terminal KCN suasananya sedikit mendung dan gerimis rintik-rintik. Begini teman-teman suasana di Terminal KCN pagi ini. Bis-bis yang sudah siap diberangkatkan tadi itu dari Terminal KCN. Ada Mas Malik, ada yang para Ayu, ada Bama dari Bagaskara, ada Bisan Ngaku, dan pengunjung ada Setia Negara. Ini penumpang pagi ini ya lumayan ya, sudah mulai berdatangan ya. Setia Negara Batik kayaknya untuk angkatan nanti malam ya. Pagi ini dari Terminal KCN Sinarjaya 2 armada ya. Nah, Haryanto pagi ini dari Terminal KCN ada HM202 ya, Al-Zahwah. Kurang tahu kapolistanya rolling atau masih trouble. Ini di parkiran belakang juga masih banyak unit-unit lain, ada Setia Negara, ada juga Agramas, dan ada Sinar Jaya lagi. Jam 6:30 tepatnya ya, STJ Caniago diberangkatkan paling awal ini. HM202 Al-Zahwah selesai dicuci. HM202 Al-Zahwah
Line aslinya kalau nggak salah Bumi Ayu Ciledug. Ini penumpang dari Haryanto ya, mulai menaiki bisnya. Ada M Dewantara Ayu ya, diberangkatkan jam 7:30. Jam 6:50. IHM202 Alzawa diberangkatkan dari Terminal Haji. Jam 7:05 ini terlihat Kramajati Baraskara diberangkatkan. Masih ada 2 unit Agramas yang belum diberangkatkan pagi ini dari Terminal Kajo. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.